Halo guys, bertemu lagi di channel saya. Banyak hari apa? Hari Minggu tanggal berapa sekarang? Pokoknya hari Minggu lah ini. Kita sekarang ada di Jalan Bypass Ngurah Rai. Dan hari ini kita lagi mau memburu mobil bekas taksi di daerah Bali sini. Kita rencananya mau naik ke bukit. Soalnya informasinya barangnya ada di daerah sana. Ayo guys, kita langsung meluncur ke sana. Ini kita di lampu merah McDonald's di barat, guys. Arahnya masih terus ke mana? Ke selatan. Ini kita belok kiri masuk ke jalan Taman Giri, guys. Mencari jalan tembusan. Tetap di jalan Taman Giri sejauh 1,5 km. Oke, siap Google. Kita berpetualang, guys, memburu mobil ekstaksi pribadi yang ada di Bali. Soalnya rata-rata taksi di Bali ini atas nama pribadi, guys, bukan atas nama PT atau koperasi atau grup. Rata-rata di sini taksinya itu pribadi. Taksi pribadi dipakai untuk taksi. Wih, jalannya kayak gini, guys. Kayak ini susahnya cari uang. Belok kanan, lalu belok kiri. Belok kiri menuju Jalan Dukuh Sari, lalu belok kanan. Ke arah Tenggara. Terus sejauh 1 km. Jalannya terus naik ini, guys. Ya repot golek tangan wong. Mbae golek duit angel ya. Tapi yo mudah-mudahan cocok barangnya. Di sini ada 2 unit tahun 2008 sama 2010, tapi semua atas nama pribadi, guys. Kalau bekas taksi di Jawa mayoritas ini kan jarang sekali ada yang pribadi, guys. Tapi kalau di Bali sini
mayoritas dan rata-rata pribadi. Kalau di Jawa atas nama PT semua itu agak ribet ini ya guys. Dan kalau ambil atas nama PT itu kayak nggak enak lah. Ya ke yang pakai kayak bekas mobil PT, bekas taksi, waduh udah enak guys. Tapi kalau ngambil bekas taksi di sini guys, kalau sudah di permak, di rombak, udah nggak kelihatan taksinya. Misalnya di BPKB juga atas nama pribadi perorangan, tidak ada bekas PT-nya. Kalau bekas PT meskipun dimutasi ya tetap ada di lampiran belakangnya, itu biasanya ada identitas lamanya atau identitas PT-nya tetap tercatat di sana. Ya coba kita lihat ini barangnya sebentar lagi, nggak lagi nyampe ya. Sekarang turun jalan. Pokoknya jalannya naik turun. Belok kiri ke Jalan Gayang Sari. Ya, lokasinya memang di bukit. Kita belok kiri. Gayang Sari. Setelah 200 meter, tujuan Anda nanti berada di sebelah kanan. Oke, siap Google. Siap. Alas-alas lah. Masa hutan-hutan nih, Bang. Nah, kawannya kok. Pas moro-moro. Tujuan Anda berada di sebelah kanan. Oke, ini dah. Perjuangan ini wong. Perjuangan. Tak tanah. Ya. Ini yang punya guys. Orang Flores ya. Kalau tidak Sumbawa Flores. Barangnya di daerah sini dah. Jalannya berasa guys. Ini kira soran yang udah gue kan. Oh ini yang 2008. Coba tak lihat dulu mas ya. Ya. Tadi habis dari Pak Made tadi langsung disuruh kesini. Oh, Pak Made telepon tadi. Maaf ya Pak, ini saya juga tadi keluar isi minyak ke dalamnya sebelum lap sedikit. Enggak, tolong buka mesinnya. Enggak usah dihidupin dah nanti aja. Dah. Oh bersih mesinnya wong, ini wong. Ini misalnya saya yang bawa sendiri. Iya. Selama ini masih normal kan saya yang bawa. Itu yang 2010 itu ya? Iya yang. Kenapa mau dia? Mau diremajakan apa? Kurang tahu itu. Bosnya mau jual aja. Autospec. Autospec itu apa? Ini biasa kalau Deon X datang diperiksa. Enggak, ini cuman untuk dokumen pribadi aja. Mau di sini. Ya dong. Ah.
Nah, inilah kondisinya. Serep. Ya, kalau kemarin pecah. Kalau 2008 peleknya kan biasanya gitu, Mas. Iya. Berarti udah diganti yang racing. Iya. Yang 2008 ke atas. Itu velg aslinya yang itu, tapi diganti. Ya. Ambilnya udah gini. Tapi enggak tahu peleknya. Masalah catnya, saya yang cat ini, Pak. Warnanya masa pink. Kayak suka kayak gini. Paling beda dia. Mm-hmm. Orang chatnya biasa hitam, putih, saya pakai pink. Pakai pink. Ya. Cewek. Ini untuk ini apa? Yang ini yang aslinya saya masukin di dalam. Ini saya beli sendiri pasang. Oh iya iya. Biar kalau hujan ininya enggak kotor. Iya. Sensor pintunya agak error kayaknya, masih bunyi neon. Yang sini gak jalan, Mas? Ya, sorry. Jalan. Halo, Bos. Coba lihat AC-nya ini. Halo. Ya? Udah enggak lagi. Kan tadi belum panasin, jadi dia iya ini lagi kilometernya 321.000, tapi giginya enggak masalah nih. Enggak. Soalnya saya bawa, kalau ini saya bawa, kalau rusak sedikit aja saya bisa ini. أشهد أن لا إله إلا الله. Kalau pajaknya gimana itu, Pak? Kurang tahu, surat-surat di selamin semua di perangkat sama Bos. Fotokopinya ada? Semua di sana. Ada. Sama enggak di Bos sama apa gitu. Enggak mau lihat pajaknya aja. Coba saya telepon Bosnya. Nah, kalau nggak ada nggak apa-apa, nanti tak minta, tak suruh ngirim aja. Oh iya, foto. Oh, nanti suruh bosnya ngirim aja ya. Di sana ada jalan. Oh, sana sama sana ada jalan. Oh, tiga enggak? Oh, dua ada jalan sana. Satu aja yang belakang kiri itu bisa. Bisa enggak itu tombolnya sana di sini. Oh, dari sana. Ya, kalau dari sini enggak bisa. Yang satu ini enggak berfungsi. Belum dipanasin dulu, kayaknya Akinya mati. Ah, inilah ini dah, guys. Ini yang tahun 2008. Kondisinya masih bagus semua ini. Cuma tinggal nyervis power window-nya aja yang sebelah kiri. Depan belakang itu aja. Harga 25 juta nego. Tinggal kita lihat suratnya gimana. Coba kita lihat satunya itu yang tahun 2010. Ini tahun 2010. Oke, coba. Kuat. Ini 2010. Ya, tinggal bersih-bersihin aja itu mesinnya. Bekas oli. Cuman tadi akinya nggak kuat di starter. Halo. Pak Madi, minta
foto itunya ya, STNK-nya ya. Bolak-balik ya. Iya. Ya itu minta fotonya, pengen tahu. Oh, ya itu kirim foto di WA aja ya. Oke, siap. Dua-duanya, Pak, nggih. Terima kasih. Rp2.010 ya guys. Rp2.05 guys. Tas nama pribadi. Ups, lengkap ya. Seutuh. Ini nanti dilepas ini. Tas radio. Radio taksi aku. Cuman sayang tadi nggak bisa dihidupin karena akhirnya pojoknya jebol. Kalau yang sana yang semua utuh ya, tahunya coba cuman agak luar sana. Iya. Loh, mana serepnya ini? Enggak ada dia. Oh, ini habis kena ini. Habis nabrak. Ditutup bisa rapat ini? Bisa ngunci kalau ditutup? Bisa, tidak nyangkut ya. Saya bukain mau ambil kunci banyak. Tapi bisa kalau di ini ya, bisa. Oh. Ya, yang pasti harus yang ini harus nyetel ininya, ini yang di bumper ini ya, biar ngepas sama ya pengunciannya. Untuk power window-nya, power window-nya bisa. Apa ada yang nanti kayak dia, sana? Dia sama kayak yang sana. Oh. Sebelah itu kayaknya. Atau sebelah kiri, sebelah sana ya. Iya. Wis iki lawang barange wong. Starnya pakai ini. Oh, kontaknya pakai itu? Ya. Oh, berarti yang itu udah ada fungsi ya, ya di kontak itu ya? Ya. Ini hidupin aja. Oh, hidupin on aja. On aja terus pakai ini. Oh, berarti ini bisa dimodif ini ya, Mas? Berarti Mas? Iya. Dimodif yang pakai start tombol tuh? Tombol ya bisa. Soalnya dulu saya pernah S-Pass tak bikin kontak kayak tombol. Gitu. Enak. Gak perlu ini lagi. Iya dah, coba nanti saya mampir di Pak Madenya ya. Yang penting saya udah tahu barangnya. Oh, iya. Ntar saya mampir ke sana lagi sama ngeliat surat-suratnya. Ya. Oh, iya. Ya, makasih Mas ya, ya waktunya ya. Kerja apa sekarang? Ya. Di sini aja. Nganggur. Nganggur. Gak ada masukan. Sudah. Pengeluaran aja terus. Iya. Ya sama aja dah. Lama-lama bisa mati lihat. Itu tadi kita sudah lihat barangnya guys. Sekarang kita lihat dia nawarin Toyota Vios 2010. Nggak tahu dia minta berapa itu. Juga bekas taksi 2010 tipe G, atas nama pribadi juga. Coba kita lihat barangnya tadi di tempatnya dia. Siapa tahu masuk istimewir. Istimintil kacet barang jauh guys. Oh, ini udah nyampe nih.
lampu ini pecah kabel wong ya wong. Gitu ya. Terus tipe G 2010. Tangan udah on. Ini atas nama pribadi ya ininya ya. Tak lihat-lihat dulu Mas ya. Iya. Lampunya udah gini semua. Ini, ya. Kayaknya di dalam RI masuk. Dipakai narik masih enak? Masih bagus. Justru lari. Enggak pernah nyeksa ya? Enggak. Ini guys, kondisi dalamnya. Kalau yang tipe G, setirnya ada ininya ya. Ada tombol ini. Audio. Enggak, mobilnya aja. Nah, kalau tipe G bedanya depan belakang udah cakram ini. Iya, cakram. Kalau limo kan trommel yang belakang. Trommel. Terus ini enggak ada. Kalau limo ini enggak ada ya. Nah, betul. Polos. Polos. Oh, ini gantian ini. Iya. Seharusnya ada listingnya terus. Nah, betul. Masih fungsi lipatannya itu. Yang sepian fungsi lipatan cuma kiri. Oh, yang sana ya. Iya. Mesinnya kering kok wong. Kalau mesin kering ya, kalau mesinnya kering enggak ini apa oli enggak bocor ya, enggak nyusahin lah kalau kerja. Saya kira sekalian sama suratnya. Oh, enggak. Ini yang punya siapa nih? Ini saya ambil, saya tangan kedua sih. Oh, masnya sendiri yang punya. Nah. Oh, kirain saya punya Pak Made juga. Oh, enggak, ini punya saya. Bisa lihat anu STNK-nya. Ini motor, punya motor itu. Inengah Darmini Pesona Wisata. Yuk, yang bonjol. Oh iya, tahu saya yang bonjol. Perumahan Pesona Wisata depan Tasmat ya? Yes, oh iya, orangnya perempuan. Rumah paling pojok. Guru ya. Kenal saya Mas. Oh, gitu. Bu Ni. Punya Jimmy orangnya. Punya Jimmy mobil Jeep tua. Betul. Ya. Jeep ya. Pajak 2019. Saya ambil dari dia. Metalik.
Oke. Oh, punya Pak Bu Darmi ini dulu. Darmi ini ya? Ya, antar kan tak ini Mas, tak tit pun dah. Naiknya 2010 wong. Ya. Ki wong. Pribadi minta 65 orangnya. 65 ya? Ya. Ya, ini dah kondisinya. Tinggal meremak dikit. Bagus-bagusin. Nanti kalau ini mau cari lagi. Seperti ini beres dulu. Banyak kasih. Kemarin satunya warna kayak gini. Bawa ke Kupang. Wah keren. Orang Kupang yang beli. Oh udah di anu di permak. Oh iya kalau udah dipermak bagus nih. Iya. Kasih body kit, dicat total. Ini bang, ini apa namanya? Memang saya nggak tahu orang cara body kit. Banyak, memang pendek sih. Memang mungkin mobil untuk kayak mobil keras itu. Banyak tipis ini, setinggi ini kayak. Oh itu bukan dipendekin, memang ditambahin ini mas. Body kit ini ditambahin sama ini. Iya. Bukan mobilnya dipendekin, enggak. Terus bannya ini agak dibesarin dikit, peleknya dibesarin. Ini kan pelek 14 nih. Oh gitu. Ya. Oh ini ring 15. Dikasih yang ring 17 atau 18. Segini jadi ring peleknya. Bannya segini. Tipis, bannya tipis. Iya. Saya lihat. Ini ban 185, kasih yang 195. Jadi agak tipis ya. Baru abang kebayang enggak dari sini jalan darat? Jalan darat? Jalan darat. Enggak di ekspedisi. Oh, pakai jalan. Saya tanya itu ada saudara yang cerita di story WA. Saya lihat itu kan jalan 3 minggu. Di jalan 3 minggu. Dari sini 3 minggu? Oh, lama ya? Nah, memang mobilnya gitu kan pas jalannya perlahan. Enggak sih kalau mesinnya sehat. Oh iya. Mungkin kendalanya kalau jalan kalau mobil pendek itu cuma di pelabuhan. Betul. Mobil lalu satunya bang, saya memang kelihatannya keren, cuman kecuali jalan mulus. Kalau di Sumbawa perasaan jalannya enak, aspalan sama. Orang baru, mungkin orang baru baru lewat itu. Yang bahaya memang di pelabuhan itu. Yang naik ininya apa nih? Nomornya berapa? 181. 239 175 600. Mas Yudi. Yudi masker. Jual masker soalnya. Tak WhatsApp ya? Iya, boleh. Belum. Oke, inilah wong kondisi mobilnya Vios tahun 2010 pribadi. Ya, kondisinya seperti ini. Dia minta 65. Ya, nanti tinggal bagusin lah. Semua dirombak cat, pelek, kasih body kit, ganteng dah. Tahun 2010 tipe G. Bukan limo ini. Tipe G-nya.
itu aja ya, nanti di semoga bermanfaat. Jangan lupa like and subscribe-nya biar bisa ngikutin video-video saya selanjutnya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke deh Mas, yang penting udah tahu kondisinya. Siap, sudah Pak info dah ya. Iya. Udah, makasih banyak. Saya udah WA. Iya. Oke, makasih. Oke, Pak.